Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di dalam muka bumi. Pada zaman Rasulullah, ada seorang lelaki namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Lelaki ini orang Arab, beragama Kristian. Dia naik kapal bersama dengan 30 orang daripada kabilah Luham dan Judam. Pergi ke mana tidak diperincikan. Kata Tamim, waktu kami sampai di tengah-tengah laut, kami dipukul oleh ombak yang kuat sehingga kami hilang arah tuju selama 30 hari sebulan duduk di tengah lautan. Akhirnya kami sampai di sebuah pulau yang kami pun tak tahu pulau itu di mana. Kami pun bergerak ke pulau tu. Kami pun tengah berehat-rehat di pulau tu, tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik. Binatang ini berbulu lebat sehingga menutup seluruh bahagian badannya. Kemudian binatang ni pun datang dekat. Kemudian dia bercakap, "Siapa kalian?" Kami pun jawab, "Kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristian daripada semenanjung tanah Arab." Tamim pun bertanya pada binatang tadi, "Siapa kamu?" Binatang tu jawab, "Ana al-Jassasah." 30 orang ni tanya, "Jassasah tu apa?" Dia tak jawab. Dia kata, "Di tengah-tengah pulau ada satu orang yang sudah lama menunggu kabar berita daripada orang lain." Mereka pergi ke tengah-tengah pulau. Kata Tamim, kami pun masuk ke dalam. Kami mendapati di dalam itu ada satu orang lelaki, tubuhnya sangatlah besar. Dia bersandar ke dinding gua itu dalam keadaan kedua-dua tangannya dan kedua-dua kakinya diikat. Ikat dengan satu rantai besi yang tak boleh bergerak. Kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Kemudian lelaki yang berambut panjang itu, kerinting yang sangat kerinting, lelaki itu bertanya kepada kami, "Man antum? Kamu semua ni siapa?" "Kami Arab ni daripada semenanjung tanah Arab, naik kapal panjang," cerita. Kemudian kami pun tanya kepada lelaki tadi, "Siapa kamu?" Jadi dia tak jawab. Kemudian dia tanya beberapa soalan, 4 soalan. Soalan pertama lelaki ni, lelaki ni tanya, "Kamu semua tahu tak tentang Tasik Tabariyah?" Yang ramai-ramai ni jawab, "Tahu." "Macam mana keadaan tasik itu?" "Oh, airnya masih banyak." Laki ni kata, "Satu hari apabila kamu tengok tasik itu hampir kekeringan, maka ketika itu aku akan keluar." Tasik Tabariyah ni tasik di mana? Sea of Galilee. Tasik ni ada di Israel. Tuan-tuan boleh tengok tasik itu hari ini setiap tahun dia mengalami kesurutan. Dia tanya soalan yang kedua, "Bagaimana keadaan ladang Baisan?" 30 orang ni jawab, "Ladang tu masih berbuah, kurmanya banyak." Laki yang kena ikat tu kata, "Satu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah." Ladang Baisan di Palestin. Ladang Baisan 1400 tahun yang lalu dia ladang kurma. Hari ini 2017, ladang tu dah jadi tanah lapang. Dajjal kata, "Apabila kalian melihat Nakhlu Baisan tidak lagi mengeluarkan buah, maka ketika itu zaman untuk aku muncul telah hampir." 3. Laki yang kena ikat tu tanya, "Bagaimana keadaan mata air Zuhar?" Depa ni jawab, "Mata air Zuhar airnya banyak." Dia kata, "Satu hari mata air itu akan kering." Yang alim yang menafsirkan dan mencari Ain Zuhar ni adalah Mufti Mesir yang lepas, Dr. Ali Jum'ah. Dia buat kajian dan mereka mendapati Ain Zuhar itu merujuk kepada Laut Mati. Laut Mati itu 100 tahun yang lalu penduduk di situ sebut Ain Zuhar. Ketika kumpulan ulama daripada Mesir termasuk Mufti Mesir yang lalu pergi ke situ, orang kampung sebut, "Wahai Tuan Mufti, dulu di sini adalah sebahagian daripada Laut Mati itu." Dia tunjuk satu pokok jauh daripada Laut Mati itu. Dia kata, "Wahai Tuan Guru, dulu di pokok itu, situ masih lagi digenangi oleh Laut Mati. Dan hari ini dah mula surut." Soalan yang keempat, lelaki ni dia tanya, "Apakah Nabi yang tak pandai membaca dan menulis telah pun diutuskan?" 30 orang ni pun jawab, "Ya, Nabi itu telah pun diutuskan oleh Allah dan dia telah pun berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah." "Adakah dia berperang dan dia diperangi?" "Ya, Nabi itu diperangi." "Adakah dia menang?" Dia pun jawab, "Ya, setiap kali peperangan dia menang." Maka lelaki itu pun kata, "Alangkah beruntungnya siapa yang ikut Nabi." "Sesungguhnya," kata lelaki tadi, "hanya kalian sahaja diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini, dan aku yang diikat ini ialah Al-Masih Ad-Dajjal."